Hah? Kok ada baju-baju berserakan? Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Lintang dan Ricky berkenalan saat Ricky sedang berbelanja di toko baju milik Lintang. Sejak perkenalan mereka, hubungan mereka berkembang dengan cepat. Bahkan, karena mereka sudah merasa saling cocok, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung ke jenjang berikutnya, walaupun mereka baru berkenalan selama 3 bulan. Sai, untuk dekornya desain yang ini menurutku oke deh. Iya mas, bagus. Oke, kamu yang bayar dulu ya. Kan aku sudah bayar KUA-nya. Loh, kok aku semua mas? Katanya mau patungan. Sai, mending uang tabunganku buat nanti pas kita sudah tinggal serumah. Ini nikahnya kamu yang cover dulu ya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Terima kasih calon istriku yang cantik. Main nyosor aja, belum halal mas. Sudah gak tahan. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu. Wih, mewah banget acaranya Ki. Tahu-tahu kamu udah sukses aja. Perasaan baru kemarin beli rokok aja kamu ngutang. Bisa aja lu bro. Hebat kamu, bisa bikin pesta pernikahan mewah kayak gini. Ya iya dong, masa mau hidup miskin terus? Semoga langgeng ya bro. Oke, thank you. Di usia awal-awal pernikahan mereka, hubungan mereka masihlah sangat harmonis. Mereka kerap membagikan foto kemesraan mereka di sosial media. Akan tetapi, lambat laun sifat Ricky mulai berubah. Mas, hari ini bisa bantu aku bawa barang ke butik nggak? Mas, bawa sendiri kan bisa. Aku sibuk mau ketemu sama teman bisnisku. Mas, kok pulangnya malam banget? Ketemu relasi di mana? Kok bau alkohol? Ah, berisik. Suami sibuk kerja kok diomelin. Aduh. Ya Allah. Kenapa suamiku sekarang berubah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bapak, tumben ke rumah. Iya, tadi Bapak ke butikmu. Tapi katanya kamu gak datang hari ini. Ayo masuk, Pak. Loh, mana suamimu? Kerja? Mas Ricky bantu-bantu di butik, Pak. Memangnya tadi Bapak gak ketemu di sana? Enggak, Bapak gak ketemu. Oh, mungkin dia tadi lagi keluar. Aduh. Kamu kenapa, nak? Gak apa-apa, Pak. Kemarin habis jatuh dari tempat tidur. Jujur ya, nak. Dari awal, Bapak gak setuju kamu nikah sama Ricky. Selain karena kalian baru saja kenal, tapi juga karena Ricky itu cuma pengangguran. Bapak itu takut dia cuma mau manfaatin kamu. Lintang cuma berusaha jadi istri yang baik, Pak. Bapak gak usah khawatir. Putri Bapak sudah besar kok. Bisa jaga diri sendiri. Belakangan ini, Mas Ricky sering gak pulang. Kalau ditanya, pasti langsung emosi. Apa mungkin Mas Ricky selingkuh? Astagfirullah, aku sebagai istri gak boleh seuzon begini. Tidur ajalah. Terlalu cepat jatuhkan hati.
Lintang, sarapanku mana? Ya, bentar mas, ini udah mau jadi. Ini mas nasi gorengnya. Cinta menitakan dalam saya, kupastikan. Wah, asin banget. Aduh, punya istri kok gak bisa masak. Aduh, apes, apes. Sudahlah, aku makan di luar aja. Terlalu cepat jatuhkan hati. Anu mas. Apalagi sih? Aku barusan dapat kabar kalau ayah masuk rumah sakit. Beliau ngedrop, ayo kita jenguk. Sudah lama juga kan, mas gak ketemu sama bapak. Aduh, kapan-kapan aja deh. Sibuk aku. Bapak gimana kondisinya? Alhamdulillah, sudah membaik nak. Loh, mana suamimu? Sibuk lagi? Iya pak. Lintang, bapak sebenarnya gak mau ikut campur urusan rumah tanggamu. Tapi, bapak rasa suamimu udah kelewatan. Bapak lihat dari laporan keuangan, beberapa bulan belakangan ini kamu minus terus ya. Kata pegawaimu, si Ricky itu sering ngambil uang di kasir. Hah? Aku gak tahu pak soal itu. Biar lebih jelas, lebih baik kamu sekarang pulang dan tanyakan langsung ke suamimu. Biar gak ada salah paham di antara kalian. Kalau gitu Lintang pulang dulu ya pak. Bapak banyak-banyak istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Kok ada baju-baju berserakan? Astagfirullah, Mas Ricky! Tunggulin. Teganya kamu, Mas. Selingkuh di belakangku. Kamu cuma salah paham. Sudah cukup, aku mau cerai. Lin, sebentar Lin. Lepasin aku, Mas. Jangan sentuh aku, Mas. Aku jijik sama kamu. Dasar, cewek gila. Oh my god. Aduh mas, bagaimana ini? Aku gak mau masuk penjara mas. Ayo, bantu aku. Kita sembunyikan mayatnya di belakang rumah. Ricky, Lintang kemana ya? Sudah 3 hari ini bapak gak ada kabar dari dia. Loh, bukannya kemarin Lintang jenguk bapak? Kemarin dia pamit pulang. Aduh, kemana ya Lintang? Coba kita bikin laporan saja ke polisi. Bapak khawatir ini. Baik pak, akan saya buatkan segera. Ricky dan ayah Lintang pun segera pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang. Sayang, aku masih kepikiran sama mayat Lintang. Kita pindah aja yuk. Nanti, Shay. Kalau kita pindah sekarang, semua orang bakal curiga. Tunggulah beberapa bulan lagi. Ya udah deh. Tega kamu mas. Kalian harus membayar apa yang telah kalian lakukan. Mimpi. Sialan. Sudah mati aja masih nyusahin. Loh, kamu kenapa yang? Kok tumben lesu gitu? Kenapa? Uang belanjanya kurang. Semalam aku mimpi buruk, Yang. Aku didatengin hantu si Lintang. Hah? Kamu didatengin juga sama si Lintang? Iya, Yang. Katanya dia mau balas dendam. Aku takut. Ayo, kita cepetan pindah dari sini. Tenang dulu, Yang. Kita nggak bisa langsung pindah gitu aja. Ingat,
kalau kita mau semua hartanya si Lintang, kita harus bersabar. Gimana kalau kita jalan-jalan aja ke puncak? Mini honeymoon sebelum nikahan. Hah? Beneran? Kalau gitu aku siap-siap ya, Yang? Iya, udah cepetan sana. Ya Allah, tolong bantu pertemukan hamba dengan anak hamba. Hah? Lintang? Arwah Lintang menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Astagfirullah Lintang. Aduh, kok hujan sih? Terus banget lagi. Pelan-pelan Yang, gak usah ngebut. Sakit. Tega kamu Mas. Iya, itu suara apa? Kalian harus membayar apa yang telah kalian lakukan. Ayah Lintang yang sudah menceritakan semua ke pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa jenazah Lintang telah ditemukan di belakang rumah. Astagfirullah Lintang. Dan Ricky juga ditemukan meninggal dalam kecelakaan bersama seorang wanita. Cukup kini ku sadari, terlalu cepat.